sini. Halo Mama. Halo. Iya. Jadi kita udah lama sekali tidak melakukan reaction untuk video-video ya. Dan hari ini teman-teman kalian lihat, ini adalah channel Mob Games ya, yaitu channelnya untuk Poppy Playtime. Mau nih kamu lihat. Ada chapter 3 teaser trailer dan ini official Mon ya. Wah, pasti keren banget nih Mon ya. Ayo tengok. Tapi sebelumnya boleh dong teman-teman kasih tepukan like dulu sampai 20.000 ya guys ya. Dan tuliskan di bawah kolom komentar hashtag Poppy Playtime 3 official trailer. Okay, let's go guys. Okay, kita akan melihat. Gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. Oh, ada Poppy. Bukan Poppy, ada Hagi-Wagi ya. Jadi di sini kita mendengarkan suara Mon, yaitu si Elliot ya. Huh? Si Elliot orang yang membuat si Poppy Playtime Co ini Mon. What? Dan dia sedang ngomongnya tidak ada lebih penting daripada anak-anak, katanya gitu ya, kesenangan anak-anak. Jadi kita lanjut. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. We owe everything to these children. This company. Pokemon. Dan dia bilang mereka itu akan membuat sesuatu yang akan membahagiakan anak-anak dan menjadi impian dari semua anak-anak. Dan di sini kita sudah bisa melihat ada tangan si Mommy Longleg. Tapi bonekanya udah rusak semua ya? Betul sekali. Aku juga bingung kenapa bonekanya sudah rusak semua. Huh? Makanya di sini dia kan jalan terus nih. Pasti ada sesuatu di sana ya. Kita lihat lagi guys. Oke. Killer baru kah? Betul sekali Mon. Okay, Mon. Jadi setelah aku dengarkan apa kata si Elliot, dia keluarkan mainan baru yang namanya Play Cat. Huh? Gak tahu ya? Play Cat. Katanya Play Cat atau Play Cat guys. Dan ini adalah sebuah mainan untuk menjaga anak-anak dari monster lemari katanya begitu. Aku juga gak ngerti itu maksudnya apa ya. Tapi ini adalah monster baru guys. Di Poppy Playtime chapter 3 plus pasti ada karakter ini Mon. Oh oke. Kita lanjut lagi. May Play Care bring joy, inspiration and smiles to every child who enters these doors. Oke. Play Care ya. Nah Play Care ya namanya guys ya. Dan ini bentuknya kalau kita lihat Mon, dia kayak mobil dengan mulutnya. Ini topeng Tun, kau tahu topeng Hotsmart Tun? Nah ini bentuknya topeng Hotsmart. Oh iya betul sekali ya, ini bukan mobil guys. Ini topeng yang ya anti racun itu ya Mon ya? Iya Hotsmart. Ini topeng ya, kenapa dia jadikan mainan topeng ini Mon? Dan mereka marah bersorak, ayo kalian lihat ini yang lucu-lucu. Mana ada itu? Ini bagusnya, apakah menurut kalian, benar-benar apakah ini menurut kalian ini adalah imut apa lucu? Apakah ini cocok untuk permainan anak-anak? Agak bingung ya Mona. Agak serem ya gue liatnya Mona. Aku liat aja serem. Iya benar sekali guys. Oke jadi ada yang tepuk-tepuk tangan seperti itu. Ada suara anak-anak. Oh no. Oke. Ya kan mirip topeng kan Tun? Memang itu adalah topeng Mon. Oke. Oh ini awalan kita yang kereta api itu pupak gitu. Ah benar. Di sini kita bisa ngeliat kalau chapter 3 itu tangannya sudah berubah menjadi warna kuning ya. Iya dan di sini ada apa nih? Ini ada jam nih. Ada jam di sini. Nah tapi di sini tidak ada apa-apa ya. Ini pertama kali ya kemarin yang Poppy Playtime 2 kita berakhir di kereta api guys. Seharusnya kita kelihatan tapi Poppy bikinnya lurus. Betul sekali, dia bikinnya lurus aja. Akhirnya kita dibanting dan kita harus keluar dari sana lagi ya Mon ya. Oke, let's go. Oke, nah itu kuning kan? Kuning. Dia ambil tangan kuning guys. Dan tangan kuning ini pasti menyimpan rahasia-rahasia yang berbeda dengan tangan sebelumnya yang warnanya apa ya kemarin ya? Hijau warna itu. Ah, kemarin hijau guys ya, sekarang jadi kuning ya. Oke, let's go. Mungkin tuh ambil pipis. Nah, jadi di sini tadi itu adalah keluaran teaser dari Poppy Playtime di mana itu ada yang pakai masker dan kita tidak tahu siapa yang pakai masker. Ini kalau kita lihat ya, teman-teman lihat, ini adalah tempat Fazbear yang ada party itu ya, Mon. Oh. Dan kita bisa ngeliat di sini, ini juga kelihatan itu seperti Fazbear. Ya, memang ini kelihatan seperti Fanny tapi antara Fanny atau Fazbear ya. Aku nggak tahu apakah di Poppy Playtime 3 dia akan memberikan gimmick seperti ada Fazbear atau ada Fanny. Intinya ada Freddy ya. Mana tahu ada Freddy guys. Oke kita lanjut guys. Oke oi tunggu dulu. Bunga-bunga itu. Ini karakter berikutnya guys. Ya ada bunga-bunga ini. Dan ini akan menggantikan Banjo Bunny kayaknya Mon ya. Kayaknya ya. Betul sekali. Ayo kita lanjut.
kita turun lift tuh di sini. Benar, dan di sini itu tangan kirinya kuning, kebelakangannya itu hijau ya. Aku enggak bingung sebenarnya tangannya berapa warna sih. Apa kita ganti-ganti warna? Enggak ngerti juga, Mon. Ini robot apa nih namanya, Mon? Tapi ya, apa lu? Enggak tahu robot apa, guys. Dan di sini dia hancur ya, ada darah-darah di sini ya, guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Menarik, menarik. Oke. Tapi sudah dipastikan tangannya itu warna kuning, Mon ya. Okay, dan di sini bisa dilihat juga kalau bantuan itu sudah tidak dipakai lagi karena di sini sudah meninggal. Oke, ini. Ada penampakan mapnya seperti begini, guys. Oke, menarik, menarik. Oke, dia naik lift. Hati ada Hagiwagi. Dikejar Hagiwagi, guys. Hagiwagi ya jalannya agak aneh. Hagiwagi belum meninggal. Belum tahu ya, Mon ya. Karena bisa jadi dia udah dibikin jadi baru, Mon. Kita belum tahu di bagian ini ya. Kita tes lagi nih. Tangannya putus tuh. Iya, tangannya putus itu ya. Tangannya putus ya. Kita perhatikan tangannya putus, guys. Oke. Nah, ini kemampuan dari tangan warna kuning, Mon. Yaitu dia bisa menghancurkan tembok-tembok. Ya, kalau sebelumnya warna hijau bisa menghantarkan listrik, kali ini dia bisa menghancurkan tembok, guys. Wah, makin menarik ini, guys. Kita lanjutkan. Oke. Nah, kalau ini kita nggak tahu ini apaan ini, guys ya. Kita belum tahu nih apaan ini. Bisa jadi tangannya si Freddy Fazbear itu jadi begini, Mon. Oke. Atau ada mutasi yang lain kita nggak tahu ya. Oke, kita lanjutkan, guys. Oke, bangunan hancur-hancur. Hancur-hancur bangunannya. Nah, berubah. Berubah, dan aku bingung kenapa tangan di sini tuh masih hijau. Mungkin ya, Mona, ini hanya teori aku saja. Kamu ingat gak pada saat yang kedua kemarin, pertama-tama kita juga pakai merah, Mon, ya? Iya. Ya, terus habis pertama itu diambil sama Mami Longle kan tangan kita. Betul. Nah, mungkin ini tangannya awalnya hijau. Dan ini adalah map-mapnya yang dimana kita akan bertemu dengan gambar bunga-bunga ini. Nah, mungkin abis ini dia ngambil tangan kita, Mon, ya? Mungkin. Oke, kita lanjutkan. Oke. Oh iya, ada tepok-tepok lagi, tepok-tepok si itu. Nah, lihat tuh. Terowongannya ada Hagiwagi. Jadi ceritanya Hagiwagi yang gede itu sudah meninggal, Mon. Tapi yang bocil-bocil itu masih belum ya. Iya, yang anak-anak itu ya. Betul. Dan di sini agak aneh kenapa tangan sebelah kanan sekarang jadi ungu ya, guys. Wah, ini memang chapter 3 ini banyak misteri nih, Mon. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini udah pernah tadi. Tadi ada penampakan bunga tuh. Coba aku balik. Kan yang tadi itu udah lewat tadi penampakan bunga yang ada menggantikan Banzo Bunny itu, Mon. Iya, itu. Oke. Nah, Hagiwaginya tadi Hagiwagi masuk ya, masuk ke dalam. Terus apa lagi yang terjadi? Oke. Ini menarik nih, Mon. Ini adalah map baru yang dimana dia masuk. Mungkin tadi kan ada gambar bunga matahari itu, Mon. Setelah itu, pintu kebuka atau gimana dan kita masuk ke dalam. Jadi ini mapnya, oke. Ya, tapi aku juga enggak tahu ya. Sekarang malah tangan hijaunya ada sebelah kanan. Dan kiri di arah kuning ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, loh. Ah, runtuh-runtuh ya. Jadi, mungkin ntar ada runtuh-runtuh seperti begini. Oke. Apalagi nih? Toy Factory Manufacture Happiness. Kita buka lagi. Iya, ini dia, Mon. Ini. Tangannya itu harusnya seperti begini, Mon, ya. Ya, tangannya seperti begini. Ini adalah video log. Jadi, kita tidak bermain dengan tangan seperti itu. Ini adalah video dari mereka. Dan kita bisa lihat kalau di sini itu dia lagi kayak melakukan eksperimen dengan si Hagiwagi. Oke, kita lanjut, guys. Di sini ada gambar apa aja sebelah kanan nih. Apa ini, Mon? Oh, si Hagiwagi kuning. Yang itu merah, ini coba orange. Kita lihat. Ini yang merah. Ini kuning. Ini kuning. Ini apa, emas, ini, Mon? Emas. Oh, ini yang biru. Itu kayak Banjo Bunny. Bukan. Bukan. Ini Hagiwagi kuning nih. Kamu lihat kakinya ini warnanya kuning ya. Ini Hagiwagi warna biru nih. Ini kakinya warna kuning nih, Mon. Tangannya kuning ya. Yuk, kita lanjut. Oke, di sini Poppy. Tidak ada apa-apa di sini. Terus apa lagi? Oke. Bot. Itu botnya, guys. Kalau kalian perhatikan, ini adalah bot, guys ya. Dan botnya juga berubah menjadi penjahat. Wow, banyak sekali penjahat. Ini bukannya botnya udah meninggal? Apakah dari semua bot, dari semua anak-anak yang dijadikan bot itu, salah satunya berhasil dan menjadi jahat besar kayak gitu tuh? Bisa jadi, Mon, ya. Pikiran kau itu memang jauh sekali. Tapi bisa. Oke, bisa, berhasil. Oke, terus apa lagi?
Kamu lihat Mon, tangannya Hagi. Tadi waktu kalian lihat tangannya itu jalan pincang-pincang, Hagi Wagi enggak ada punya tangan di sono ya. Dan tangannya lagi di sini, dan banyak darah di sini, aku enggak tahu apa yang terjadi. Kita enggak tahu guys apa yang terjadi guys. Wah, Hagi Wagi warna merah tadi ada di eksperimen. Tapi kita enggak tahu dia baik atau enggak ya. The next. Oke. Nah, ini menarik. Hagi Waginya matanya merah ya, dan dia di atas kereta api. Kalau kita melihat, mungkin ini adalah cerita di mana kita mau pulang kembali, kita mau balik lagi. Tapi dikerjain lagi sama Hagi Wagi. Oh, aku tahu. Aduh. Jadi matanya itu benjol kayak gitu, kurasa kena tabrak gitu. Enggak. Sembarangan kau ini. Enggak ya, Mon ya. Itu karena kena tangan dia popoi. Dia kayak tadi tuh kayak ditarik sama sesuatu apa jatuh gitu, aku gak tahu ya. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Mami. Ada Mami Long Leg guys. Oh, Mami Long Leg. Soalnya dia kan dia ditarik jadi kayak eksperimen, hidup lagi Mon. Iya, tuh. Wow, keren guys. Mantap. Poppy Playta apa ini mau diambil dari badan dia. Ada sesuatu. Tapi yang paling aneh itu bukan di chipnya, Mon. Ini kan boneka. Waktu dia keluarkan ini kenapa darah-darah sih itu? Nah, kau lihat di dalam darah itu, dia ada cairan tuh. Kemungkinan ini memang anak-anak yang dijadikan bahan eksperimen. Benar sekali, guys ya. Si Poppy kan terakhir enggak mau kita keluar dari sana kan. Dia ingin membalas dendam tuh kepada kita yang berhasil selamat. Emang kok teori momen itu luar biasa. Oke, kita next. Apa itu tadi ya? Kayaknya kayak tikus gak sih? Kok sound the ship sih? Mana sound the ship lah? Uli? Ya? Uli? Gak tau ini. Gak nyasar Uli. Apa sih ini guys? Gak ngerti ya, kayak mainan Mon ya. Tapi kita gak tahu mainan apa Mon. Gak tahu itu mainan apa ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, iya, disinilah tempat kita bertemu dengan si bunga-bunga itu. Pastinya di sini tempatnya mirip seperti tempat-tempat sunrise sama moondrop, guys. mungkin iya. Beneran nggak ada hubungan dengan Freddy, Mon. Iya kan? Iya, kayaknya ada. Oke, kita lanjut lagi. Meninggo ya. What? Ini yang tadi itu, kamu ingat gak yang tadi itu dia di mengganggu kereta api Mon? Dia mengganggu kereta api yang matanya benjol bisu dan dia akhirnya jatuh dan dia meninggo di sini ya Mon ya. Oke, kita let's go. Nah itu, darah semua guys. Oke, dia kena laba-laba. Oke, ini adalah ruangan yang masih misteri. Nah, ini gak tahu tuh buka buat apa. Oke. Ruang kontrol, jadi kita bisa akses ruang kontrolnya juga, Tun. Benar, dan satu lagi kamu lihat ini, Mon. Kamu lihat ini apa? Hagi Wagi dengan mata yang benjol. Betul kan aku bilang kan? Hagi Waginya udah mati, tangannya putus itu. What? Udah mati tapi dihidupkan lagi. Oke. Kita coba lihat lagi. Next. Aku ada tangan Poppy Playtime. Gak nyasar itu tangan Poppy. Enggak keambil, putus. Kayaknya nyasar itu. Bisa jadi Mon ya, mungkin dia lah. Oh, ini yang bot itu ya, yang bot masih baik dia ya. Oke, Banjo Bunny gambar. What is this? Spiderman dia weh. Ini baru yang bener Mon, huh? Tadi kamu bilang Hagi Wagi yang robot. Kakinya 4 ya guys ya, wow. Apa yang terjadi guys? Hagi Wagi berubah jadi robot guys ya. Wow, keren banget guys. Dan ini apakah akan menjadi monster yang selanjutnya si dinosaurus ini Mon? Kayaknya Tun, pokoknya dia lucu Tun. Lucu lagi, oke. Wah, mungkin itu yang menjadi alasan kenapa tangannya bisa ganti-ganti ya Mon ya. Ternyata tangannya itu dia ada di lantai, kalau kita pegang begini itu langsung berubah Mon. Kayak tuh ya, ini kan tangan hijau. Tuh. Karena itu tangannya berganti-ganti, berarti banyak fungsinya ya, Tun. Betul Mon, begitu ya. Keren. Oke, ini tangan yang mengambil si Mami Long Leg. Oke, dia lagi dieksperimenkan. Kalian lihat eksperimennya berjalan. Oke, ini apa-apaan ini? Ini Candy Cat. Oh, Candy Cat. Iya, bener. Oke, ini yang tadi ya. Oke. Bunga-bunga. Matanya ngantuk, tapi itu bawah adalah si player ya. Player. Playernya kayaknya mau dimakan nih.
Tunggu. Ini menarik. Tunggu. Sekali lagi kita lihat guys. Mami Longle berubah menjadi robot juga guys. Ini semua penemuan baru ya guys. Sekali lihat tangan dia. Wadaw. Oh, bisa jadi Mon. Yang tadi tangannya cakarnya itu tangan cakar dia. Kenapa? Udah aku bilang. Karena mungkin abis itu dia dikasih daging-daging gitu loh Mon. Iya, udah aku bilang Tun. Kau tahu kenapa itu matanya si Hagiwagi bisa benjol? Karena dia ngintip si Mami Longle jadi malu. Yaudah, kita lihat sekali lagi guys untuk Mami Longle-nya. Let's go. Wah, nah. Apa kau ngintip-ngintip katanya? Oke, 2023 baru keluar Mon. What? Dari Mob Game Dasyat. Kasih like-like dulu guys. Keren banget Monnya. Oke guys, jadi itu trailer yang kita dapat sampai saat ini. Masih banyak sekali misteri-misteri yang belum terungkap. Yang pastinya ini sudah pasti ada ya, yaitu si masker-masker dengan namanya Play Care guys. Oke deh, kalau gitu sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like-like dan subscribe ya. Kita akan berjumpa lagi di next video berikut guys. Bye-bye.